Bro Indah dapat kiriman. Wah, meluap-luap ini kirimannya. Nah, ini betul-betul dapat kiriman juga ini. Meluap-luap. Bro Indah, gak jadi Bro Indah. Ya, ini jembatan Jalan Pulau Semama di samping Mantri Johan. Jadi kondisinya lagi banjir. Menurut usulan dari warga, jembatan ini perlu diperbesar karena tidak mampu mengalirkan air yang berasal dari hulu dari seputaran Gang Ketapi. Berbahaya kan, demi banjir melawan arus mogok. Gorong-gorong yang tidak efektif, anak sungai. Tolong Pemda, dilihat. Ini adalah anak sungai di Rinding. Bujangga ini berapa kan. Jalan MA Siswa Yudi. Ini SMA Rinding. Doraemon laundry kebanyakan ini lupa dikuras mesin cucinya. Nih, sampai ke dalam-dalam. Dalam kan? Coy, dalam coy. Ya Allah. Kayaknya lepas sandal ya, cukupan ya. Nah, baru gue beli. Ya iyalah, sendalnya begitu bos. Ini nih, coba kematikan lagi, mau takut korsnya. Iya. Nih, ini apa nih? Awas, ada ya. Ini apa? Ini dapur. Ini ada semua. Gelap. Ini? Ini ruang. Ini ruang cerita kayaknya. Teh? Gimana teh? Galang-galang ke teh? Abis. Ini kamar. Ini kasurnya. Ini teh, abis teh.
Enggak ada lara ini berenang. Tapi saya kesenangan dulu kan. Sabtu 18 Januari 2020, Berau kembali dilanda banjir. Banjir kali ini terbilang cukup besar sebab harus melanda 3 kecamatan sekaligus. Lalu, apakah banjir kali ini disebabkan oleh faktor alam? Sebab memang dini hari hujan mengguyur sangat lebat. Atau apakah ini salah manusia? Akibat memang kesalahan perencanaan pembangunan mungkin, atau akibat penebangan, atau bisa jadi akibat pola hidup yang membuang sampah sembarangan. Manakah yang benar? Apakah ini kesalahan alam atau kesalahan manusia? Nanti di berita selanjutnya akan kami konfirmasi pihak yang memang berkompeten untuk menjawab persoalan ini.